Wakil Gubernur, Wagub, DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan operasional 12 gerai Holy Wings di ibu kota sudah tidak bisa buka lagi karena izin usahanya sudah dicabut. Sebelumnya, izin usaha seluruh outlet Holy Wings di DKI Jakarta resmi dicabut. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andika Permata mengatakan, pihaknya telah melakukan peninjauan lapangan gabungan bersama unsur Bepkum, DPMPTSP, dan Satpol PP. Dari peninjauan gabungan tersebut, ditemukan beberapa pelanggaran yang menjadi dasar rekomendasi pencabutan izin. Hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen perizinan online Single Submission Risk Based Approach, OSSRBA, dan pemantauan lapangan beberapa outlet Holy Wings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti belum memiliki sertifikat standar KBLI 56.301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi.